don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Razlan tentang calon PN untuk PRK Dun Mahkota. Sebelum saya baca detail sedikit dekat Cosmo ni, PRK Mahkota bekas pemain bola sepak Johor calon PN. Kita kita dengar respon detail daripada Datuk Razlan di akhir yang kita komen macam biasa. Kita tahu bahawasanya hari ini PN telah melakukan banyak kesilapan sewaktu memula berkempen. Bila beliau memilih calon, sebenarnya kita tengok calon itu pun tidak berupayaan untuk menjawab soalan-soalan yang asas. Soalan-soalan boleh dikatakan, minta maaf, budak darjah 5 pun boleh jawab. Tapi saya nampak calon mereka ini tidak langsung dapat menjawab perkara-perkara asas. Maksud seperti saya nyatakan, berkenaan dengan MOU, berkenaan dengan bajet pemangkang yang sedang dibicarakan hebat. Tapi itu pun tidak di dalam pengetahuan beliau. Apabila kita bercakap berkenaan dengan di manakah priority berkenaan dengan education atau health yang Sinar Harian buat, beliau langsung tidak faham apakah soalan-soalan itu. Bayangkan bagaimana kalau kita nak meletakkan satu kepimpinan yang tidak mempunyai general knowledge yang yang tinggi. Sebab pengetahuan umum ni ianya penting, kerana ianya adalah perkara yang perlu kita berdebatkan di dalam DUN ataupun di parlimen apabila kita jadi seseorang YB lah. Tetapi hari ini kita tak nampak comparekan calon kita dengan calon dia, memang jauh beza. So saya fikirkan apa yang terjadi dekat dalam mahkota kali ini, apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita tawarkan hari ini kepada mereka semua adalah calon yang terbaik. So saya tak nampak mereka boleh mengatasi kita dari segi sudut calon. Saya senyum, rupanya ada pelayan kita nama Sepian. Dia kata nama Datuk, muka wajah Datuk ni macam pelakon filem dan filem ada tiga. Wajah Datuk. Tak berani, tak berani. Datuk ni, bini saya tak berani. Sebenarnya Datuk bukan ke apa ni, kita takut isteri, isteri tak takut gitu. Kita tak ada keberanian. Tak ada keberanian, tak ada rezeki insyaAllah. Apa Datuk, pemerhatian Datuk, tentulah Datuk juga sampai ke kawasan-kawasan di mana pengundi-pengundi bukan Melayu. Bagaimana apa dia punya respons daripada pengundi-pengundi untuk calon ni? Saya cukup positif untuk kali ni sebab untuk orang-orang Tionghoa, bangsa-bangsa Tionghoa ni, dia lebih kepada melihat apakah sudut ekonomi yang kita boleh bawa untuk sesebuah negeri ataupun negara. Tetapi apabila kita lihat di dalam Johor ini, dengan usaha yang amat berhormat Menteri Besar nak membawa kesejahteraan untuk rakyat Johor, dan semalam sebenarnya ada satu announcement yang cukup besar untuk perubahan ekonomi negeri Johor ni, bila kita buat New Economy Zone ni, yang kita buat di Forest City. So saya lihat itu adalah satu lonjakan ekonomi untuk rakyat negeri Johor. Sebelum itu pun kita tahu bahawasanya FDI yang telah berlabur di dalam negeri Johor ini melebih daripada negeri-negeri yang lain. Juga adalah satu penyumbang yang negeri yang nombor satu nak ikutkan di dalam negara yang menyumbang KDNK negara. Jadi inilah sebenarnya, bila kita lihat masyarakat Tionghoa dan juga orang-orang Melayu hari ini, bila kita merancangkan sehebat baik ekonomi ini, kita jangan bazirkan. Walaupun di antara perkara-perkara yang kita lihat di dalam masyarakat Cina, dia mungkin tak dapat tahu kenapa kita nak pergi mengundi. Kerajaan negeri takkan berubah. Kita punya kerajaan di dalam pusat tidak akan berubah. Tapi why kita nak pergi mengundi? Walaupun mereka faham itu adalah satu demokrasi, tetapi semua saya nak sampaikan, apa saja berlaku di dalam DUN Mahkota ini, ianya akan menggambarkan kestabilan politik untuk dalam negeri Johor dan juga satu Malaysia. Bila kita melihat sesuatu keadaan itu, orang dekat luar untuk melabur dekat kita, mereka hanya akan mendengar berita-berita ini. Mereka tidak ada dekat dalam kawasan, dekat lapangan. Jadi kemenangan di mahkota ini kan memberikan mesej kepada semua pelabur-pelabur di luar bahawasanya kerajaan kita terdekat. Jadi itulah pentingnya kita nak orang Cina ini, masyarakat Tionghoa, untuk keluar mengundi dan undi Barisan Nasional dan memberikan keyakinan kepada semua lapisan masyarakat pelabur ini untuk memberikan keyakinan mereka untuk datang terus melabur dengan kita. Terima kasih sudah dapat apa sempoi ni, kena dia hantar bantal ni. Hati sekeping hati kena bagi tahu juga. Apa sempoi adalah di 3-4 orang lagi. Ada gift lagi. Bila itulah gift lah tu. Bila sudah sempoi. Tak tahulah. Saya melihat bahawa bagi saya, bila mereka memberi
sekuntum mawar ataupun hati, itu mana keikhlasan. Mama mereka bersetuju dengan pandangan Datuk lah, untuk pandangan saya. Ha, mungkin. Berbalik kepada tentang apa undi. Ismi nak tanya dia. Oh, Ismi. Ismi. Silakan Ismi. Saya, soalan saya tu ringkas je. Ya. Saya lihat kan, beberapa hari ni kan, ringgit kita ni, dia naik begitu hebat. Jadi apa sebenarnya formula kerajaan yang ringgit naik tanti-tanti? Kan? Dia ada banyak formula-formula kerajaan yang buat itu mengambil masa. Dia kena faham yang apabila ekonomi ini, dia tidak bolehlah berubah dari segi sudut dalam satu jangka masa yang pendek. Dia mestilah mempunyai satu keyakinan ataupun satu formula ataupun satu konsep pelaburan ataupun apa kita punya ekonomi punya faktor untuk orang-orang kembali meyakinkan kita dan akhirnya melabur ke kita. So perkara ini mengambil masa lah, selalunya 1 tahun atau 6 bulan, 6 ke 1 tahun lah. So apa yang kita buat dulu masa tempoh hari kita jadi kerajaan, bila dalam masa setahun itu, kalau kita tengok setiap menteri di dalam kabinet ini diberi peluang untuk mencari pelabur-pelabur terhadap apakah mereka punya kementerian lah, melibatkan mereka punya. Jadi ramai yang datang Ramai yang datang melabur-melabur-melabur. Dan juga sebenarnya apabila kita mengarahkan JLC-JLC kita ini untuk membawa pulang semula duit-duit dekat luar itu dan melaburlah dekat kepentingan-kepentingan di dalam negara. Dan ini telah menunjukkan bahawasanya ringgit tidak digunakan di luar itu lebih banyak. Ya. Semua kita kumpulkan di dalam negara. Dan ini telah memberikan satu keyakinan, kekuatan dari segi sudut ekonomi secara keseluruhannya yang akhirnya kita nampak peningkatan duit kita masih mengukur. Okay. Saya selalu comparekan yang US dollar lah. Tapi saya tengok hari ini, semua dalam wang ringgit apa kita terus mengukur. Dari segi yuannya, dari segi renminbinya, dari segi Aussie-nya, dari segi US-nya, dari segi pound-nya, dari segi Thailand, apa kita punya baht-baht, dan semuanya, kita ini kuat. Kuat. Dari, maksudnya hari ini, tidak ada pula orang pembangkang ni cakap alhamdulillah kita hari ni duit dah besar, bolehlah kita berbelanja kan. Dulu di sikit dia cakap duit kita tak laku dekatlah apa benda dekat Thailand apa macam-macam. Tetapi inilah perkara-perkara yang kita sedang menikmati. Disebabkan pendekatan kerajaan yang telah dilakukan 6 bulan 8 bulan yang lepas. Ya, cuba saya terperanjat tu sebab saya ingatkan ringgit 20 sen atau apa ringgit 31 minggu lepas saya mengatakan sekitar RM4.38 untuk $1. Tiba-tiba kita tengok hari ni RM4.19. Ya, betul. Bawah RM4.20. Ini saya tiba betul ni saya kata. Kita punya berbanding dengan Australia, Aussie money, RM2.80. Kita dengan Aussie. Dengan yen. Ya. Yeah. Yen kita hari ni hampir separuh dulu sampai 4 kali ganda, sekarang hanya 2 kali 5 kali ganda. Hebat juga sesuatu dari Sinajir Zahid ni ya. Dia boleh tahu tentang ekonomi, tentang pound sterling, tentang harga pasaran ya. Terus Ismi, sesuatu politik pada pertimbangan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO adalah itu pasal kita jadi orang politik ni, kita kena tahu general knowledge dan juga sedikit ilmu insyaAllah. Ismi, nak tanya apa Ismi? Bukan tanya lah kan. Saya baru ni saya sekolah ni. Kita tengok rakyat kita yang melancong kat Thailand tu. Berpusu-pusu. 50 ke 60 ribu. Itu. Seri yang tak boleh keluar. Ada. Dia masuk. Jam macam ni. Ya. Mana apa? Duit kita naik. Dan perkara ni, pembangkang tak nak cerita. Tak nak. Tak nak. Mana nak cerita kepada kita. Dia hantam. Ringgit jatuh, ringgit tak laku. Beli tau. Tapi hari ni bila ringgit naik, semua diam. Sebab tu saja soalan tu. Sebab dia orang bukan nasionalis. Betul. Seorang nasionalis ini, bila kita pertembungan di antara kepentingan negara dengan juga kepentingan parti, dia akan tengok kepentingan negara. Apabila sesuatu faktor yang baik untuk kita kongsikan dan akan memberikan keyakinan kepada orang luar untuk terus mensejahterakan rakyat kita, dia kena cakap, ini nasionalis. Itu pasal saya cakap, benda pun yang kita buat ni, kita jangan lupa bahawasanya negara kita ini, jangan kita letakkan risikonya sampai kita hancurkan negara kita disebabkan kita nak kepentingan politik. Jadilah sebagai seorang nasionalis. Yazid Mansur, dia tanya harga barang bila nak turun? Harga barang bila nak turun? Ini adalah satu soalan yang cukup subjektif. Kerana kita kena percaya dulu sampai sekarang, zaman siapa pun tidak adalah kita nak cerita kita nak turunkan kos barang. Betul. Cuma perlu yang kita buat ini adalah untuk mengimbangi pendapatan kita dengan harga barang, kenaikan harga barang. Yeah. Pasal setiap
5 tahun, setiap 3 tahun kita ada salary revision. Ya, yeah, ya. Yeah. Sebab salary revision ini adalah untuk melihat bagaimana untuk menampung kenaikan-kenaikan harga barang ini. Dan salary revision ini bukan hanya di kerajaan. Mm-hmm. Di swasta pun ada. Mm-hmm. Ha? Selalu swasta bila 5 tahun, 3 tahun dia akan buat salary revision. Dia akan tengok bagaimana kehidupan rakyat, pekerja-pekerja dia untuk menjalani kehidupan harian dia atau bulanannya untuk cukup tampung ke tak tampung. Mm-hmm. So, ini akan mengimbangi perkara-perkara itu. Inflasi tetap akan ada. Mm-hmm. Kenaikan harga barang, tidak pernah pun kita lihat akan ada gerombolan harga barang yang akan menurun mendadak. Tidak ada. Yes. Tapi kan ada peningkatan. Tapi peningkatan itu dikawal. Ya, ya, ya. Tuan Amir, bila peningkatan itu kawal, bila peningkatan itu dikawal dan dianggap dengan kita punya mengimbangi dengan pendapatan kita, insyaAllah kita akan berbawa sejahtera. Saya nak puji satu tu. Ha. Walaupun barang agak tinggi naik, tapi tindakan kerajaan buat jualan madani tu memang cepat. Ya. Kat tempat saya, tiap-tiap minggu ada. Kita tujuh, kita ada. Masa modul rosul tu, RM4. Telur grade B, RM8. Kicap jalin, RM5. Bawang merah sekilo, RM4 lebih. Kan? Minyak masak dan botol merah. Barang dia jual, bukan barang biasa-biasa. Bawang Milo, bawang-bawang Maggi, kan? Kicap yang berjenama. Bawang India, bukan bawang India. Bawang China, bawang India. Pupuk, maknanya, kalau betul-betul kita nak menjimatkan kos hidup ni, ada beratur kat jualan madani tu. Kampik ke DSK tu, kat 2E, saya ada. Saya resmi, Dato' Razlan. Saya seingat-ingat saya, usia saya 68 tahun. Saya boleh tukar Dato' lah. Usia saya 68 tahun. Kalau nak mengingatkan, mengimbau zaman silam, kompak dulu nasi lemak di Mesir, satu bungkus. Dan belum pernah saya dengar, adanya Perdana Menteri, waktu saya lah dari zaman sampai saya masuk dalam politik, yang mampu menurunkan harga barang. Bila dia naik, dia tidak barang. Bila dia naik, dia tak akan turun. Cuma kali ini, saya terkejut apabila, contoh, harga telur boleh kurang. Walaupun 1 sen, walaupun 2 sen, walaupun 3 sen. Tapi ada kurangan. Kemudian, yang lebih memeranjakkan saya, yang mereka mengatakan harga minyak turun 10 sen. Ya. Harga minyak diesel apa semua. Jadi artinya ada penurunan. Saya Datuk boleh Datuk. Betul. Ayam tu, tomo tu. Ya betul. Apa saya cakap? Kita bila cerita pasal harga barang, itu masalah subjektif lah. Ada kawalan, ada barang-barang yang kawalan harganya yang dikawal. Okey, itu memang kita akan kawal lah. Kita akan letak shilling. Dan ada subsidi yang kita beri kepada setiap barang-barang ini. So alhamdulillah perkara itu kita boleh kawal. Ya. Tetapi apa yang kadang-kadang yang kita boleh kawal ni, apabila barang-barang yang lain. Ya, ya. Barang-barang seperti pilihan mereka, contoh selalu sos, dia nak makan sos jenama ini. Itu tetap akan naik. Betul. Ya, ya. Tetapi kita akan ada lagi satu, mungkin akan ada lagi satu sos yang baru, rasa yang sama, cuma tak popular. Itu lebih murah. Kadang-kadang kita tak faham benda ni. Kadang-kadang kita beli pada brand. Kita tak beli pada rasa. Banyaklah, subjektif sangatlah barang ni. Cuma perkara ekonomi ini, begitulah caranya. Mesti ada peningkatan gaji, penyelesaian gaji untuk mengimbangi cara hidup kita, budaya hidup kita seharian. Dan juga, kita kena terima kasih dengan PMX. Baru-baru ni, penyawat awam semua telah mendapat nikmat untuk mendapatkan kenikmatan gaji, peningkatan gaji. Dan inilah sebenarnya perkara-perkara yang kita dapat melihat kepada keseimbangan pembelanjaan dan juga pendapatan itu. Itu yang paling penting. Kalau kita nak cerita berbicarakan kepada orang, apa berbicarakan tentang ekonomi, itu paling penting. Adakah belanja kita ini, saku yang kita dapat, wang saku yang kita dapat tiap bulan ini, cukup untuk kita membelanjakan tiap bulan kita? Kalau orang yang pandai berbelanja ini, insyaAllah dia boleh mengawal perbelanjaan ini. Betul. Kita saya baca detail lagi. Bekas bola sepak Johor, Muhammad Haizan Johor Jaafar 61 diumumkan sebagai calon PN pada PRK Dewan Undangan Ridun Mahkota pada 28 September ini. Pemilihan Ahli Jabatan Kuasa Bersatu bahagian keluar itu diumumkan Setiausaha PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kita menyokong kerajaan. Apa pandangan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.